بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي كمسلمين كمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a, pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Saurah yang dikenal dengan nama Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang masyhur yang wafat pada tahun 279 dan beliau merupakan salah satu di antara murid terbaik dari muridnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala tatkala menyebutkan tentang biografi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, mereka selalu atau banyak dari mereka, dari para ulama yang menyebutkan biografi beliau, menyebutkan bahwa Imam At-Tirmidzi ini adalah salah satu di antara murid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah di antara murid-murid dari murid yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari yang terdepan, yang unggul. Ya, tentunya memang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga memiliki murid-murid yang lainnya seperti Al-Imam Abu Al-Hajjaj Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibn Muslim yang menulis kitab Sahih Muslim. Beliau juga murid dari muridnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 2588 dari kitab Sunan At-Tirmidzi ini. Ini adalah hadis yang terakhir yang kita bahas. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama. Law anna rusasata mithla hadhihi wa ashara ila mithli al-jumjuma ursilat min as-sama'i ila al-ardi wa hiya masiratu 500 sanatin لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة
lasarat 40 kharifan al-laila wan nahara qabla an tablugha aslaha aw qa'raha. Disebutkan dalam riwayat ini, jika seandainya rusasah cairan timah misla hadhihi, sebanyak ini, wa asyara ila mithlil jumjumah, ya, kemudian beliau mengisyaratkan seperti satu bejana kecil atau satu mangkok kecil, yang asal makna jumjumah adalah tengkorak kepala. Jika seandainya cairan timah dituangkan, cairan timah yang sebesar atau sebanyak ini, kata Rasulullah, menyebut atau menunjuk ke mangkuk kecil, ursilat minas sama'i wal ard, dituangkan dari langit ke bumi, ya, dari atas langit ke bumi, wahia masiratu khamsimi'ati sana, dan jarak antara langit dan bumi, jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. La balagatil arda qabla al-lail, maka cairan timah tersebut tatkala dituangkan dari atas langit sebelum malam, maka cairan timah ini sudah sampai ke bumi, padahal jarak tempuhnya adalah 500 tahun perjalanan. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini perbandingan antara begitu sangat jauhnya jarak antara langit dan bumi, maka di sini disebutkan tentang begitu sangat panjangnya silsilah rantai yang ada di dalam neraka jahanam yang digunakan untuk mengikat orang-orang yang kelak akan dikekalkan oleh Allah dalam api neraka waliyadu billah. Walau annaha ursila, jika seandainya cairan timah yang sama, ya, dituangkan di ujung dari rantai yang ada di dalam neraka jahanam, lasarat 40 kharifan al-laila wan nahar, maka timah tersebut akan mengalir dari pangkal rantai tersebut, ya, selama 40 tahun siang dan malam, ya, mengalirnya siang dan malam, dan itu belum sampai ke ujung daripada rantai. Ini menunjukkan rantai sangat panjang, ya. Dan para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini di antara riwayat yang menggambarkan tentang dahsyatnya siksa neraka Allah tabaraka wa taala. Karenanya benar yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, sesungguhnya siapapun yang engkau masukkan ia ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan dia. Sungguh engkau telah hinakan dia. Karena begitu sangat dahsyatnya siksa neraka Allah, kemudian seorang yang dicampakkan ke dalam api neraka, atau dimasukkan ke dalam api neraka, maka ia dimasukkan dengan ditonton atau dilihat oleh seluruh manusia. Karena di padang mahsyar, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perhitungan akan dilakukan oleh Allah secara terbuka. Setiap orang akan dipanggil namanya dan nama ayahnya, Fulan bin Fulan. Maka satu persatu kita maju menghadap Allah tabaraka ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Dan orang-orang yang dikekalkan oleh Allah dalam api neraka, maka mereka akan dipanggil, yani orang-orang kafir, munafik, akan dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama dan juga nama bapaknya, kemudian dan akan dilakukan persidangan secara terbuka. Ya, persidangan secara terbuka. Kemudian tatkala mereka kalah dalam persidangan tersebut, maka diumumkan, haula kadzabu 'ala Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah. Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah kepada orang-orang yang mendustakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah perintahkan dilihat oleh seluruh manusia di padang mahsyar agar ia dibelenggu, agar ia diikat, kemudian diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka Allah tabaraka wa taala. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita, wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ia ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan dia. Wa ma lidh-dhalimin min ansar,
orang-orang zalim tidak memiliki penolong kelak pada hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini riwayat terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, nomor hadis 2588, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan hadis berikutnya nomor 2589. Di bawah bab majaa'a annarakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Narukum hadhihi alladhi yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam." Api kalian ini di dunia, api yang kalian punya di dunia, yang yuqidu bani Adam, yang digunakan manusia di atas muka bumi. Api makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa api ini adalah ciptaan Allah. Api adalah ciptaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan api. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan api. Jadi api itu adalah ciptaan Allah. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala tatkala menyebutkan tentang karunia nikmat api ini dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang nikmat ini dengan firman-Nya, dalam surat Al-Waqi'ah, ya, Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 71, Afara'aitumun nar allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Allah berfirman, maka terangkanlah, kata Allah, kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Terangkanlah kepadaku, kata Allah, api yang kamu nyalakan. Yang dahulu manusia tatkala menyalakan api, maka biasanya mereka menggosok batu atau kayu. Menggosok batu atau kayu dengan agak cepat sehingga akhirnya muncullah api, keluarlah api darinya yang digunakan untuk kemaslahatan manusia. Dan sampai sekarang juga subhanallah, kita lihat juga dari kayu, ya, sekalipun dengan sistem yang berbeda dari orang-orang dahulu, maupun dari batu, sehingga ada percikan, apa? Percikan api yang kemudian dihidupkan dengan menggunakan sarana-sarana sekarang, imma dengan minyak atau dengan gas. Maka Allah berfirman, afara'aitumun nar allati turun, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un, kamukah yang menjadikan kayu itu, ya, kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Jadi apakah kalian yang ciptakan kayu tersebut sehingga di dalam kayu tersebut mengandung api, ataukah kami? Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Tentu jawabannya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang mampu menciptakan api. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda bahwa tidak boleh menyiksa makhluk dengan api kecuali zat yang menciptakan api. Ya, kita tidak boleh menyiksa makhluk atau membunuh makhluk dengan menggunakan api. Ini larangan. Yang boleh hanya zat yang menciptakan api. Karena Allah tabaraka wa ta'ala kelak akan menyiksa hamba-hambanya, makhluk yang bermaksiat kepadanya dengan menggunakan api di neraka jahanam.
Adapun kita di dunia, maka kita tidak boleh membunuh dengan menggunakan apa? Menggunakan api, tidak boleh. Membunuh makhluk dengan menggunakan api, tidak boleh. Dilarang dalam syariat. Ya, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga sebagian para ulama berbeda pendapat tentang menyikapi tentang apa istilahnya? Jaring nyamuk atau apa namanya? Raket nyamuk. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, strum. Apakah ini termasuk membakar atau tidak? Sebagian mengatakan, ya, ini termasuk apa? Membakar. Walaupun apinya tidak nampak, akan tapi hasil akhir daripada terbunuhnya binatang dengan raket nyamuk tersebut sama seperti tatkala kita membakarnya. Ya, gosong, baunya juga seperti bau dibakar. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak, ini tidak sama, karena tidak ada apinya di situ. Jadi ada hanya tegangan. Walaupun orang mengatakan juga tegangan api. Ya, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Intinya, ya, bahwa membakar makhluk dengan menggunakan api ini tidak boleh dalam syariat. Semut antum bakar tidak boleh. Hidup antum bakar ini tidak boleh. Tidak boleh membunuh makhluk dengan menggunakan api kecuali zat yang menciptakan api itu sendiri, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, api yang ada di atas muka bumi yang diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan kita sebagai manusia, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api ini yang di dunia, yang tentunya kita semua tahu bagaimana panasnya, berapa derajat panas yang paling tinggi dari api dunia, siapa yang tahu? 1500, ingat tahu saya. Ya. Besi yang begitu keras itu meleleh, cair. Ya, cair. Jadi api dunia ini panas. Nabi mengatakan bahwa api yang ada di dunia ini yang digunakan, dihidupkan oleh manusia untuk kemaslahatan mereka, juz'un wahidun min sabi'ina juz'an min harri jahannam. Ini hanya satu bahagian dari 70 bahagian panasnya api neraka. Api dunia hanya satu bahagian daripada 70 bahagian panasnya api neraka jahannam. Berarti perbedaannya berapa? 50? Afan, perbedaannya 60? 69. Ini subhanallah. Ya. Artinya memang tidak kita bayangkan panasnya api neraka itu, tidak bisa kita bayangkan. Sehingga seorang tabi'in tatkala beliau ingin menguatkan hatinya untuk beribadah kepada Allah dan mengekang hatinya dari bermaksiat kepada Allah, maka beliau pergi ke pembakaran batu bata. Tapi kalau sekarang jarang orang sekarang bakar batu bata pakai sekam. Kalau dahulu kan pakai, banyaknya pakai apa? Pakai kayu. Hidup di dalam lubang pembakaran tersebut mungkin bisa sampai beberapa malam. Itu panasnya luar biasa. Ya, dulu waktu masih kecil kita pernah coba memasukkan ke dalam lubang tersebut kayu yang agak besar, tapi basah, sudah direndam lama, benar-benar basah, tidak mungkin bisa hidup. Tapi tatkala kita campakkan ke dalam, meledak, langsung terbakar. Ini menunjukkan sangat panas. Maka tabi'in ini tatkala ia merasakan lemah, ya, dia menyadari kelemahannya dalam beribadah kepada Allah dan mencoba untuk mengekang dirinya dari bermaksiat kepada Allah, maka dia datang ke situ. Dia perhatikan, bahkan disebutkan beliau pingsan, menggambarkan bagaimana panasnya itu api dibandingkan dengan neraka jahanam. Karena api di dunia ini hanya satu bahagian daripada 70 bahagian panasnya api neraka jahanam. Sehingga para sahabat kala itu berkata, wallahi inna in kanat lakafiyah, wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya,
satu bahagian saja itu sudah cukup panas. Benar. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan, api dunia ini bisa mencairkan besi. Besi yang begitu sangat keras tersebut itu bisa cair, ya, dengan api dunia ini. Maka benar kata para sahabat, kafiyah, itu sudah cukup panas ya Rasulullah. Satu bahagian saja sudah cukup panas. Rasulullah SAW mengatakan, ya kata Rasulullah, fa innaha fuddilat bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Benar, satu bagian itu sudah cukup panas, akan tapi perbedaannya adalah 69 bahagian. Semua bahagian daripada api ini panasnya sama. Disatukan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam api neraka jahannam. Sehingga nasallallahu alaihi wasallam afiyah, semoga Allah selamatkan kita semua dari api neraka, menunjukkan bahwa api neraka itu panasnya tidak bisa kita bayangkan. Ya, panasnya tidak kita bisa bayangkan. Begitu juga dengan hadis nomor 2590, riwayatnya juga sama, ya, lafaznya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, narukum hadhihi juz'un min sabi'ina juz'an min nari jahannam likulli juz'in minha harruha. Ya, api kalian ini di dunia adalah satu bahagian daripada 70 bahagian dari api neraka jahannam, semua bahagian panasnya sama. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, gambaran dari panasnya neraka jahannam. Sehingga nanti akan disebutkan sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah juga bacakan, bahwa apabila dipakaikan terompah dari api atau diperintahkan untuk menginjak penduduk neraka yang paling ringan siksanya, dua buah daripada bara api di kakinya dan dilekukan kakinya, ya, bayangkan posisi kaki orang kafir di neraka itu besar, bukan sebesar kaki kita sekarang. Karena kemarin kita sebutkan gigi gerahamnya saja sebesar Gunung Uhud, ya, gigi gerahamnya sebesar Gunung Uhud. Kemudian kulitnya tebalnya itu 3 hari perjalanan. Tempat duduknya juga besarnya luar biasa, 3 hari 3 malam perjalanan. Artinya orangnya sangat besar, sehingga lekukan kakinya itu tentunya juga jauh, ya, jauh. Maka apabila diletakkan di bawah lekukan kakinya, ya, di bawah telapak kakinya, bara dari bara api neraka jahannam, orang yang sebesar itu gambaran tubuhnya, otaknya menggelegak. Bara api. Lalu bagaimana kalau apinya? Maka ini sebuah gambaran yang disampaikan oleh Allah tabaraka wa taala agar kita benar-benar berusaha untuk menjauh dari api neraka. Berjuang bagaimana caranya untuk menjauh dari api neraka? Tentunya dengan melakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa? Maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk hadis nomor 2591. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, hadis dari Abu Hurairah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sunan At-Tirmidzi ini, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kitab yang luar biasa, namun salah satu di antara para ulama katakan sehingga akhirnya kitab ini berada di peringkat ke-5, berada di peringkat ke-5 dari 6 kitab rujukan hadis dalam agama kita. Pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, kemudian yang ketiga kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Afwan, bukan Ibnu Majah. Yang ketiga Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, ini secara urutan kekuatan riwayat yang dinukil oleh para ulama-ulama tersebut dalam karya-karya ini. Dan ini dikenal dengan Kutub As-Sittah, 6 rujukan hadis. Jadi yang pertama secara urutan Bukhari, ini yang paling luar biasa. Kemudian berikutnya nomor 2 adalah Imam Muslim. Kemudian nomor 3 Imam Nasa'i. Nomor 4 Abu Daud.
Sunan Abi Daud. Yang kelima Sunan At-Tirmidzi. Yang keenam Ibnu Majah. Ini kutubus sittah. Ya. Kenapa Sunan Tirmidzi berada di peringkat ke lima di bawah Nasa'i, kemudian Abu Daud? Karena di antara yang menyebabkan karya ini berada di peringkat kelima adalah adanya beberapa hadis yang dhaif. Bahkan sebagian para ulama melihat ada hadis palsu di sini dalam ini, tapi tidak banyak ya, dalam hitungan jari saja. Hadis dhaif ada lumayan ya, yang lemah lumayan, akan tapi mayoritasnya hadis dhaif yang disebutkan Imam Tirmidzi di Fadailul A'mal. Ya, di fadail, keutamaan-keutamaan amal. Artinya bukan inti daripada pembahasan. Contoh misalnya neraka itu ada ditetapkan dalam Quran dan hadis sahih. Kemudian bagaimana sifat siksa neraka, ini yang beberapa riwayat dhaif disebutkan Imam Tirmidzi. Ya, ini disebut dengan fadhail. Contoh misalnya salat itu ibadah yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Kemudian ada beberapa hadis yang diceritakan oleh para ulama rahimahumullah berkaitan dengan keutamaan salat, keutamaan puasa, ini ada sebagian ulama meriwayatkan hadis-hadis dhaif tentangnya. Ya, walaupun tentunya syarat dalam meriwayatkan hadis ini ada aturannya di kalangan para ulama. Ya, seperti misalnya riwayat hadis tersebut tidak terlalu lemah, ya, tidak terlalu lemah. Namun tetap sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita akan bacakan semuanya karya ulama ini. Namun apabila di sana ada penjelasan oleh sebagian para ulama bahwa hadis ini dhaif, maka kita sebutkan ini riwayatnya didhaifkan oleh sebagian para ulama kita rahimahumullah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis nomor 2591 ini didhaifkan oleh para ulama, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqida 'alan nari alfa sanatin hatta ihmarrat. Neraka jahannam dihidupkan, dipanaskan selama 1000 tahun sampai apinya memerah. Jadi dihidupkan selama 1000 tahun sampai memerah. Summa uqida 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat. Kemudian dipanaskan lagi, api ini dipanaskan lagi selama 1000 tahun lagi. Maka api ini memutih. Pernah lihat api putih? Hah? Dan kita sangat putih. Iya. Hatta biyadh, sampai putih. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun lagi. 1000 tahun pertama, kedua, kemudian yang ketiga. Hatta suwaddat, sampai apinya berwarna hitam. Fahiya sauda mudlimah. Maka api neraka jahanam itu hitam sehingga akhirnya menjadi gelap. Api sekarang, jika saat ini kita berada dalam ruang tertutup, tengah malam, gelap, tidak ada cahaya, dihidupkan api jadi apa? Terang. Ini gelap jadinya. Jadi ruangan itu panas, ruangan itu mematikan, tapi tidak terlihat apa-apa di situ. Kiranya api semuanya. Ini subhanallah, nasallahu salam wal afiyah. Ya, ini gambaran dari siksa neraka. Benar yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Api yang sangat panas. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau tatkala tafsirkan firman Allah, narun hamiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Api yang sangat panas. Beliau menyebutkan riwayat ini. Gambaran panasnya, kita bisa sedikit merenungkan tentang panasnya api neraka, bahwa api ini dipanaskan selama 1000 tahun sehingga memerah, kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun berikutnya memutih, kemudian dipanaskan 1000 tahun berikutnya dia menjadi hitam kelam. Narun hamiyah. Sehingga gambaran sangat panasnya itu kita tadi sudah sebutkan, bara diinjak oleh manusia yang sangat besar tersebut, otaknya menggelegar. Posisi
anggota tubuh yang paling atas hancur, menggelegak, lalu bagaimana dengan posisi anggota tubuh yang paling dekat dengan bara ini? Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kita akan masuk pembahasan hadis berikutnya, nomor 2592, di bawah bab neraka memiliki dua nafas, dan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang memiliki keimanan, memiliki tauhid. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtaqatin naru ila rabbiha. Neraka mengadu kepada Rabb-nya, kepada Allah. Neraka adalah ciptaan Allah dan dia mengadu kepada Allah. Dia berkata kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini sering kita sebutkan bahwa Allah Maha mampu menjadikan sesuatu itu berbicara sekalipun tidak memiliki lisan. Sekalipun tidak memiliki lisan, maka neraka berkata kepada Allah. Ia berbicara kepada Allah. Dia makhluk, dia berbicara kepada Allah. Qalat, neraka berkata, akala ba'di ba'dan. Ya Allah, neraka sebuah ciptaan yang tertutup, yang tertutup. Dan neraka berkata kepada Allah, sebahagian kami, sebahagianku akan menghancurkan sebagian yang lain. Artinya karena begitu panasnya di dalam, lama-lama bisa hancur juga, hancur dengan sendirinya. Bayangkan sebuah tekanan yang begitu sangat panas, begitu sangat kuat, apabila terus ditutup rapat, apa yang terjadi? Meledak. Akala ba'di ba'dha. Sebagian kami akan membinasakan sebagian yang lainnya, kata neraka. Maka Allah izinkan neraka ini, faja'ala laha nafasain. Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada neraka dua nafas, dua nafas. Jadi di dua waktu ini neraka mengeluarkan hawanya atau nafasnya atau uapnya. Ya. Nafasan fi syita wa nafasan fi shaif. Satu uap tatkala ia mengeluarkan hawanya ini di musim dingin yang pertama, kemudian yang kedua di musim panas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa amma nafasuha fi syita' fa zamharir. Adapun nafas neraka atau uap neraka di musim dingin, maka kalian akan merasakan dingin yang mematikan. Ya, jadi jika kita lihat daerah-daerah atau negara yang ada musim dinginnya, kadangkala dingin di tempat tersebut sampai mencapai titik apa? Nol. Di bawah nol bahkan. Jadi nasallahu salamul afiyah. Kita tidak akan bertahan beberapa detik di luar. Ada seorang teman pergi ke negara Allah alam di mana, beliau katakan bahwa beliau ingin foto di musim yang sangat dingin itu lompat cek masuk lagi. Kenapa? Karena kalau lamaan di luar beku semua, Ustaz. Beku. Jadi Rasulullah SAW bersabda, fa amma nafasuha fi syita fa zamharir. Adapun uap neraka di musim dingin ini adalah dingin yang mematikan. Ya, contoh misal di kutub. Ini bagaimana dinginnya? Ya. Kemudian wa amma nafasuha fi shaif fa samum. Adapun hawa neraka jahannam di musim panas maka samum. Kalau kita lihat Al-Qur'an, samum ini diartikan dengan angin panas. Maka subhanallah, tatkala kita pergi ke daerah yang ada musim panas saja, maka panas sampai mencapai berapa? 50 derajat. Dan semakin ada hembusan angin, maka semakin kita rasakan bagaimana panasnya. Ini nasallahu salam alafiyah. Maka jahannam, neraka jahannam itu penggabungan antara dua hal yang sangat menyiksa, yakni dinginnya mematikan dan panasnya juga mematikan. Kita tidak bayangkan ini bagaimana. Karenanya para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, hadis-hadis yang disabdakan, hadis sahih disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memotivasi kita untuk
ibadah kepada Allah. Ya, memotivasi kita untuk menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Taala. Karena tidak sanggup, tidak akan sanggup kita. Ya, demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian berikutnya hadis nomor 2593. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Yakhruju minan nar," akan keluar dari neraka. Atau Syu'bah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, keluarkan dari neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan dari neraka siapapun yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah maklum, kunci apa? Surga. La ilaha illallah kunci surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan dikeluarkan dari neraka. Tentunya dengan beriman kepada Nabi yang diutus kepadanya. Ya, kalau kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat ini yang hidup setelah Nabi diutus, maka Nabi yang harus diimani adalah siapa? Muhammad. Maka dia harus mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun umat sebelum umat kita, umat Muhammad seperti di zaman Nabi Isa, atau di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Ilyas dan sebagainya, maka mereka saat itu, manusia saat itu wajib mengucapkan kalau ingin masuk surga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, dan aku bersaksi bahwa Nabi yang diutus kepada mereka adalah utusan Allah. Jadi kalau untuk potongan syahadat yang pertama sama, semua umat sama, asyhadu an la ilaha illallah. Adapun nabinya, maka siapa Nabi yang diutus pada zaman itu, maka wajib diimani. Maka Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Maka setiap manusia yang hidup setelah beliau diutus, kalau ingin masuk surga, ucapkan la ilaha illallah, dan ucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan dalam hadis ini, Allah berfirman, keluarkan dari api neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ingat, la ilaha illallah ini ada syarat dan ada rukunnya. Syaratnya ada berapa? Ada 7. Syarat la ilaha illallah ada 7. Ada 7. Kita hitung nih, 7. 1. Ilmu. 2. Yakin. 3. Gak ada yang tahu. Seorang berkata, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Benar, benar. Dia kunci surga. Hadis, itu hadis. La ilaha illallah adalah kunci surga. Kalau Anda ingin masuk surga, maka Anda harus punya kuncinya. Sama seperti dalam kehidupan kita, ingin masuk ke sebuah tempat yang tertutup, maka kita harus bawa kunci supaya bisa masuk. La ilaha illallah adalah kunci surga. Benar itu. Namun, ma miftahin illa walahu asnan. Tidak ada satu kunci pun kecuali punya gerigi. Punya apa? Gerigi. Kalau seandainya engkau datang membawa kunci yang punya gerigi, maka akan dibukakan atau akan terbuka pintu untuk Anda. Tapi jika seandainya Anda datang membawa kunci yang tidak ada geriginya, sudah dol ya, maka pintu itu tidak akan terbuka untuk. Jadi la ilaha illallah kunci surga, tapi setiap kunci itu mesti ada geriginya. Kalau enggak terbuka. Artinya ini syarat untuk bisa masuk. Maka la ilaha illallah kunci surga dan geriginya adalah syarat la ilaha illallah. Ya. Makanya para ulama rahimahullah taala menyebutkan syarat la ilaha illallah ada 7 yang harus diimani oleh seorang sehingga akhirnya la ilaha illallah akan terbuka. Para ulama menyingkatkan untuk lebih mudah dihafal la ilaha illallah dalam ungkapan syair. Mereka mengatakan al-ilmu wal-yaqinu
wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu. Al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu. Kemudian as-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabbahu. Ya, jadi ada 7. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, sidq, as-sidqu, al-ikhlas, al-mahabbah. Ini 7. Dan 7 ini butuh sedikit penjabaran. Ya, agar dipahami dengan baik dan benar. Contoh as-sidqu, kejujuran. Dalam mengucapkan la ilaha illallah bukan sekedar diucapkan, jadi ada kejujuran. Maksud kejujuran di sini adalah apa yang diucapkan oleh lisan kita tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka hati kita juga membenarkan apa yang diucapkan. Kadang ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tidak sepenuh hati, tapi sekedar ingin menikah dengan wanita yang cantik ini. Berarti satu geriginya hilang, enggak bisa dibuka. Enggak bisa masuk surga itu. Jadi harus ada apa? Kejujuran dalam hati dalam mengucapkannya. Kemudian ikhlas. Al-ikhlas. Al-ikhlas artinya dalam mengucapkannya mengharapkan pahala dari Allah. Benar-benar kita mengucapkannya itu kita ingin masuk surga. Benar-benar kita mengucapkannya itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, kejujuran, as-sidqu, al-ikhlas, al-mahabbah. Mencintai kalimat ini dan mencintai semua orang-orang yang mengucapkan kalimat ini. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Rukunnya ada 2. Kalau kita lihat la ilaha illallah, maka ia terbagi dengan 2 bahagian. Terbagi dari 2 bahagian. La ilaha, ini yang pertama. Illallah yang kedua. La ilaha artinya tidak ada sesembahan. Illallah kecuali Allah. Sehingga sering diterjemahkan oleh kaum muslimin dengan arti tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahannya. Ini kita tidak mengatakan terjemahannya adalah terjemahan yang salah, tapi kurang sempurna minimal kita katakan demikian. Karena la ilaha illallah itu bahasa Arab. Lam di sini butuh khabar. Lam di sini butuh khabar dan khabarnya mahdzuf. Ya, khabarnya tidak terlihat di sini karena dipahami. La ilaha haqqun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah atau selain Allah. Ini yang paling sempurna dalam terjemahan la ilaha illallah. Artinya Tuhan yang disembah manusia itu banyak di alam semesta ini, di bumi ini, tapi yang berhak disembah hanya siapa? Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, disembah oleh banyak manusia, tapi yang berhak disembah hanya Allah semata, subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat la ilaha illallah. Maka Allah berfirman, keluarkan dari api neraka siapapun mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi min al-khairi ma yazinu sya'iratan. Sekalipun di hatinya, ini la ilaha illallah berarti pangkalnya. Dasar keselamatan itu la ilaha illallah. Sekalipun di hatinya ada kebaikan, orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah atau umat-umat sebelum kita yang mengimani nabi-nabi mereka, maka keluarkan dia dari la ilaha illallah sekalipun di hatinya ada kebaikan seberat syairah. Syairah, syairah itu apa? Syairah kalau kita lihat biji kalau di Jawanya jewawut. Entah, jewawut tahu? Hah? Orang Jawanya bilang jewawut. Apa jewawut itu? Apa? Makanan burung. Dulu ini dipakai untuk makan manusia.
gandum itu hanya dipakai atau dimakan oleh orang sultan lah, Ningrat, kerajaan. Orang-orang kaya itu gandum, dia lebih halus, lebih enak. Nah, kalau syairah ni jewawud ini orang-orang rendahan lah yang makan. Nah, sekarang alhamdulillah nikmat, akhirnya ini jadi makanan apa? Makanan burung. Beda ya, ini beda syairah. Keluarkan dari api neraka siapa mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun kebaikan di hatinya hanya sebesar biji ini, biji syairah. Kemudian Allah kembali mengatakan akhriju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burrah. Keluarkan dari neraka Allah siapapun mengucapkan la ilaha illallah sekalipun di hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Subhanallah, sekecil apapun kebaikan di hati seorang, selama ia punya kunci surga la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Maka dikunci, penentu. Makanya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tidak bisa kita bayangkan nikmat besar ini, nikmat la ilaha illallah, enggak bisa kita bayangkan. Sekalipun mungkin ada di antara manusia yang tidak diberikan apa-apa di atas muka bumi ini, tidak mengapa. Selama dia punya la ilaha illallah. Karena apa gunanya? Dunia diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, tapi kita hidup di perkampungan jauh di benua Eropa sana yang tatkala kita lahir kita tidak mengenal Tuhan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada kunci apa? Keselamatan. Maka para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini nikmat-nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun la ilaha illallah ini. Kunci keselamatan. Karena sekecil apapun kebaikan yang ada dalam hati seorang, selama dia punya la ilaha illallah, kalaupun dia masuk ke dalam neraka pasti akan Allah keluarkan. Kemudian Allah berfirman, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarra. Keluarkan dari api neraka setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sekalipun di hatinya ada kebaikan hanya sebesar zarrah, sering diterjemahkan dengan sebesar biji sawi. Sekecil apapun kebaikan yang ada di hatinya, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan dia dari neraka. Ya, jadi para jemaah yang dimuliakan dirahmati Allah, la ilaha illallah nikmat besar. Nikmat besar tatkala Allah anugerahkan kita hati yang tunduk dan mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Nikmat besar kepada kita tatkala Allah lahirkan kita di daerah dari keluarga yang tatkala kita mulai bisa memahami apa yang ada di sekitar kita, kita mengenal ayah kita muslim, ibu kita muslimah, tetangga kita muslim, teman-teman kita muslim, sehingga kita lahir dalam kondisi muslim. Ini subhanallah nikmat besar. Makanya heran kita tatkala melihat sebagian orang mengatakan seandainya saya tinggal di Eropa. Hah? Oh, enak kali tinggal di sana, lengkap katanya. Subhanallah. Kalau seandainya Anda dilahirkan di sana, apa yang akan terjadi? Nasallahu salam ala fi. Iya Ustaz, tapi kan wajahnya Masya Allah Ustaz. Hartanya banyak Ustaz. Ini tidak sebanding. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka setelah masuk ke dalam Islam, mereka menyadari bahwa tujuan hidup yang seharusnya mereka kejar itu apa, mereka sudah paham. Setelah mereka masuk Islam. Ya. Kecil di hadapan mereka dunia ini. Sekalipun diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada mereka saat itu kehebatan di zaman Khulafa ar-Rasyidun, zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini adalah zaman-zaman emas. Tapi mereka anggap dunia ini apa? Kecil. Karena memang kecil. Kita kemarin sudah jelaskan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan seandainya dunia di sisi Allah ada nilainya walaupun hanya sebelah dari sayap nyamuk. Antum nanti pulang tangkap nyamuk, potong sebelah sayapnya, putuskan sebelah sayapnya, antum pegang, berapa beratnya?
Nabi mengatakan berarti tidak bernilai maksudnya. Maksudnya tidak bernilai di sisi Allah. Jika seandainya dunia ini di sisi Allah bernilai walaupun hanya seberat sebelah sayap seekor nyamuk, maka orang yang tidak beriman di dunia, kalau ada nilainya di sisi Allah dunia ini, orang yang tidak beriman, yang tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tidak akan diberikan oleh Allah minum walaupun seteguk. Tapi karena tidak ada nilainya, terserah mau ngambil, ambil. Mau ngambil, ambil. Bahkan kadangkala Allah berikan yang paling kafir diberikan paling banyak, karena gak ada nilainya. Tapi surga, nikmat surga kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu, satu tetes air pun Allah haramkan atas mereka. Sampai disebutkan Nabi SAW nanti ada riwayatnya, telah diperlihatkan kepadaku satu tangkai dari buah yang ada di surga, nampak di depan mataku, dan aku ingin sekali meranggainya, mengambilnya. Dan jika seandainya itu yang aku lakukan dan kalian makan satu tangkai ini, kalian tidak akan butuh makan selama langit dan bumi masih tegak. Satu tangkai rambutan, karena kota rambutan ini kan, diambil oleh Nabi, kemudian dibagi oleh kita. Sekali makan saja, kita gak butuh makan minum sampai hari kiamat. Ini nikmat apa? Surga. Jadi dunia gak ada nilainya. Maka ini yang bisa dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka menganggap dunia kecil dunia ini. Ya. Sehingga yang mereka tangisi tatkala mereka tidak bisa beribadah, bukan tatkala mereka tidak untung dalam bisnis mereka. Nangis mereka tatkala tidak sempat beribadah. Adapun enggak dapat dunia, biasa saja. Bahkan dapat dunia malah nangis. Ya. Ini sering kita bacakan kemarin, ceritakan kemarin. Dapat dunia malah nangis. Umar bin Abdul Aziz rahimullah, yang seorang yang punya cerita luar biasa. Ya, kalau sahabat okay, luar biasa. Memang didikan siapa? Rasulullah. Enggak sebanding lah kita cerita sahabat dengan selain sahabat. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat, tapi subhanallah luar biasa. Apalagi sahabatnya gitu loh. Apalagi sahabatnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ditunjuk jadi khalifah kaum muslimin di masa kejayaan Bani Umayyah, ditunjuk sebagai khalifah kaum muslimin tanpa sepengetahuan dia. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menuliskan surat wasiat di saat beliau sakit parah secara rahasia. Tulis. Umar bin Abdul Aziz sudah apa namanya? GR. Karena semasa Sulaiman bin Abdul Malik hidup, banyak sekali tugas-tugas negara yang diamanahkan pada Umar bin Abdul Aziz. Sulaiman bin Abdul Malik ini sangat-sangat sayang kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini sebenarnya kalau dari sisi keturunan keponakan dari khalifah. Jadi bukan abangnya, bukan adiknya, bukan anaknya. Jadi keponakan. Dan misalnya kalau dari garis kerajaan, keponakan ini hampir bisa dikatakan susah lah dapat. Biasanya raja akan menunjuk abang atau adik, atau kalau tidak mau ditunjuk abang adiknya, dia akan tunjuk anaknya. Ini keponakan. Tapi Umar bin Abdul Aziz sudah GR dulu, dia mengatakan kepada Raja bin Haiwa, ulama yang selalu menempel, yang selalu dekat dengan Sulaiman bin Abdul Malik, tolong kasih tahu aku siapa nama disebutkan dalam surat wasiat itu. Tidak, kata Rajab bin Haiwa. Nah, saya takut saya dipilih. Saya takut saya ditunjuk di situ. Nah, ini rahasia. Padahal memang dia, tapi tidak dikasih tahu. Jadi, tatkala Sulaiman bin Abdul Malik sakit parah, maka dipanggil semua kerabat kerajaan. Semua kerabat kerajaan dipanggil. Kemudian Sulaiman mengatakan, kalian harus berbaiat dengan orang yang kutunjuk dalam surat ini. Semuanya baiat, karena khalifahnya masih hidup, maka semuanya baiat. Sampai khalifah meninggal. Kemudian yang pegang surat wasiat ini mengumpulkan keluarga kerajaan lagi. Setelah khalifah meninggal, dia mengatakan, kalian harus berbaiat lagi. Kenapa kami harus berbaiat? Kami kan sudah baiat kemarin sebelum khalifah meninggal. Ya, kalian baiat lagi. Mereka mengatakan, kami tidak mau baiat kecuali kamu buka siapa orang di situ. Kalau memang kami sepakat, kami bayat. Kalau tidak, kami enggak mau bayat. Maka apa kata Rajab bin Haiwa? Kalau kalian tidak bayat, ini ada
apa kalau di negeri kita kepala kepolisian dan pimpinan angkatan bersenjata. Kalau seandainya kalian tidak mau baiat, siapa yang tak mau baiat? Dipenggal lehernya. Berarti melawan titah raja. Akhirnya semua baiat. Setelah baiat semuanya baru dibacakan namanya. Kiranya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maka apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena musibah dia. Beri tersambar petir. Lalu kita langsung sujud syukur. Alhamdulillah, saya rupanya. Sujud syukur. Ya, mungkin pestanya 1 tahun. Karena kerajaan luar biasa. Kerajaan besar. Khilafah Islamiyah Bani Umayyah saat itu. Daulah Umayyah. Antum baca Daulah Umayyah bagaimana? Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya beliau berkata, naik ke atas mimbar. Beliau naik ke atas mimbar. Kemudian mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Sulaiman bin Abdul Malik tatkala menunjuk saya dalam surat wasiat, saya enggak tahu. Saya enggak tahu, benar saya tidak tahu. Dan penunjukan itu tidak atas meminta pendapat kepada kalian semua. Maka sekarang jabatan ini aku kembalikan kepada kalian. Terserah kalian mau pilih siapa. Yang penting saya turun dari jabatan ini. Maka semua kaum muslim mengatakan, kami mau Anda menjadi pemimpin kami. Ya, karena orang berarti ikhlas ya. Ikhlas. Orang kalau sudah diberikan amanah, sebenarnya dia tidak mau, kemudian dia jalankan, ya biasanya lebih ikhlas dia. Maka ia jalankan roda kepemimpinan Daulah Bani Umayyah hanya 2 tahun kurang lebih. Setelahnya beliau meninggal. Karena apa? Setelahnya beliau sakit. Dari yang tadinya gagah orangnya, setelah menjabat 2 tahun, kurus kerempeng. Sakit-sakitan. Dan luar biasanya, setelah selesai mengebumikan khalifah, selesai mengebumikan khalifah, datang kendaraan kerajaan untuk menjemput beliau. Dia mengatakan, apa ini? Kendaraan raja, khalifah. Dia mengatakan, lah, datangkan keledaiku saja. Ini masukkan ke Baitul Mal, bagikan pada kaum muslimin. Saya tidak butuh kendaraan khusus. Kemudian pulang. Ini sudah capek ini, pembaiatan, kemudian mengebumikan. Kemudian siangnya beliau tidak istirahat. Istirahat bentarlah di rumahnya kan. Diketok oleh anaknya. Tok, tok, tok. Siapa? Saya ya, kan? Masuk. Ayah mau ngapain? Kata anaknya. Istirahat, lelah kali ayah. Baru selesai mengebumikan pamanmu. Ya. Ayah mau tidur. Iya, ayah mau istirahat bentar. Siapa yang menjamin ayah bisa hidup sampai besok? Urusan kaum muslimin belum ayah selesaikan. Kezoliman masih banyak. Hah? Langsung bangun lagi. Bangun lagi. Hilang rasa kantuknya, hilang rasa lelahnya. Ini anaknya. Kalau kita kan mumpung. Mumpung bapakku. Nah, kan gitu kan. Ketua RT pula. Iya, kesempatan nih kan gitu. Ini semua anaknya. Ya, ayah yakin ayah bisa hidup sampai sekian waktunya. Banyak masalah negara yang harus ayah selesaikan, kezaliman dan sebagainya. Akhirnya hilang, hilang rasa kantuk beliau. Kemudian beliau bangkit lagi dan duduk menyelesaikan urusan manusia, kerja. Rahimahullah. Sampai kondisi beliau sangat memprihatinkan. Sampai ada seorang tokoh di Madinah, dia mengenal Umar bin Abdul Aziz. Tatkala beliau jadi gubernur Madinah, kemudian jadi gubernur Hijaz, ya, karena prestasinya luar biasa ya, prestasi dari sisi kepemimpinan luar biasa. Saya mengenal orangnya, masya Allah, mewah hidupnya, orangnya gagah, orangnya ini. Saya ingin bertemu dengan beliau tatkala beliau sampai ke tampuk kepemimpinan yang paling tinggi. Di saat dia gubernur, di saat dia wali kota, di saat dia gubernur, saya kenal orangnya, masya Allah. Saya ingin tahu ini gimana kondisinya. Berarti luar biasa ini setelah sampai ke tampuk paling tinggi. Maka saya bertemu dengannya, pergi ke ibu kota. Terakhir saya lihat, hampir saya lupa dengan dia. Karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Jadi bukan makin mewah, tapi makin susah. Nasallahu alaihi wasallam. Ini gambaran ya. Tentang bagaimana mereka melihat dunia ini adalah sesuatu yang sangat apa? Kecil. Kecil. Tujuan mereka adalah apa? Akhirat. Ya, kalau kita cerita, bisakah kita seperti itu, Ustaz? Memang berat. Tapi jangan terlalu jauh lah itu. Balik.
Jangan terlalu jauh. Jadi hati kita ini sekarang membesarkan dunia, rata-rata membesarkan dunia. Yang paling kita kejar dunia, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga kita lupa apa? Akhirat. Tapi kita berjuang untuk terus mencontoh mereka, menjadikan dunia ini adalah sesuatu yang paling kecil. Tidak menganggap apapun, kemewahan tidak dianggap. Mau Allah berikan kepadanya rumah yang bagus atau tidak, biasa saja, namanya dunia. Mau diberikan kendaraan bagus atau tidak, biasa saja. Jangan sampai Allah berikan kepada kita rumah yang ala kadarnya, sedih rasanya. Kemudian tatkala nanti Allah mudahkan kita rumah yang besar, pongah, angkuh kita karenanya. Jangan. Biasa saja, ini dunia. Yang paling kita kejar adalah kehidupan apa? Akhirat. Karena dunia sama sekali tidak memiliki kedudukan, nilai sedikit pun di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini para jemaah yang dimuliakan dan dirahmatullah, la ilaha illallah, ini nikmat yang paling besar. Makanya sering khatib mengatakan nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Islam dan iman ini nikmat paling besar, ini kunci keselamatan. Ya, kunci keselamatan. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmatullah Allah, hadis nomor 2593. Kemudian hadis 2594. Hadis ini dhaif karena sebagian para ulama. Hadis dari Anas bin Malik, yaqulullah akhriju minan nari man dzakarani yawman aw khafani fi maqam. Allah berfirman, keluarkan dari neraka setiap orang yang mengingatku dalam kehidupannya, ya. Walaupun hanya satu hari saja, walaupun hanya sesaat saja dia mengingatku dan takut kepadaku dalam satu kondisi dalam kehidupannya. Jadi walaupun sesaat ingat Allah, walaupun sesaat takut kepada Allah, selama ia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka. Maka para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah berfirman, rubama yawaddun nas law kanu muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, menceritakan bahwa orang-orang kafir di akhirat, angan-angan mereka menjadi muslim. Dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua, Allah berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu sering sekali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Jadi orang-orang kafir yang tidak beriman waktu di akhirat nanti, dalam beberapa kondisi tahapan perjalanan yang mereka lalui, mereka berangan-angan sampai berandai-andai, seandainya dulu aku muslim. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada seorang muslim yang tidak diberikan kepada yang lain. Dari awal tahapan perjalanan akhirat sampai di neraka juga. Coba bayangkan, keluarkan dari neraka siapapun dari neraka ini yang mengucapkan la ilaha illallah, yang di hatinya ada kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi. Selama dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Berarti selama dia muslim. Selama dia muslim. Maka orang kafir saat itu mengatakan, seandainya dulu kami muslim, pasti kami keluar. Maka Islam. Sekali lagi Islam, para jemaah. Ini nikmat. Ya, yang harus kita pertahankan sampai kita bertemu dengan Allah. La ilaha illallah. Ya. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian hadis nomor 2595. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Inni la'arifu akhir ahli an-nari khurujan." Sesungguhnya aku mengetahui penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Ini terakhir keluar dari neraka. Jadi yang paling kecil kebaikan di hatinya, terakhir keluar dari neraka. Berarti yang setelahnya tidak ada lagi yang dikeluarkan.
tidak ada muslim lagi di dalam neraka. Rajulun, Nabi bersabda, seorang laki yakhruju minha zahfa. Dia keluar dari api neraka dalam kondisi merangkak. Dalam kondisi merangkak. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa kalihun, ya, penduduk neraka dalam neraka itu cacat. Dia merangkak dia. Fayaqul, ya Rab, kan akhadhan nas al-manazil. Allah perintahkan dia untuk masuk surga. Masuk surga. Maka dia mengatakan, Tuhan, kusungguhnya manusia telah menempati tempat mereka masing-masing. Artinya sudah enggak ada lagi tempat. Penuh. Qal fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah. Udah pergi saja masuk sana, masuk surga. Qala fayadhhab liyadkhulul jannah fayajid an-nas qad akhadhul manazil. Akhirnya dia masuk ke surga. Tengoknya orang semua sudah menempati tempat-tempat mereka masing-masing. Ini mungkin bisa digambarkan kita dalam satu rombongan di satu hotel, orang semua sudah di kamar, kita terakhir. Ya, ada penuh semua ini, kemana, bingung kan? Balik lagi dia. Kemudian dia mengatakan, Tuhan, ya Allah, semuanya sudah menempati tempat-tempat mereka. Saya di mana saya gitu. Maka Allah tabaraka wa taala berkata, atadzkuru zaman alladzi kunta fihi fulan, apakah engkau masih ingat waktu engkau hidup di dunia? Masih tergambar enggak engkau waktu hidup di dunia? Dia mengatakan masih. Ya. Jadi apa yang kita lalui dalam kehidupan dunia, di mana tempat tinggal kita, kita tinggal di mana, bagaimana kondisi kehidupan kita dahulu, itu masih teringat kita dengannya. Masih teringat. Maka Allah mengatakan, apa kau masih ingat? Dia mengatakannya, fayuqal tamanna. Kalau gitu coba berangan-angan, kau mau minta apa? Fayatamanna, maka dia berangan-angan, fayuqalu lahu fa inna laka ma tamannaita wa asharata adhafid dunya. Apa yang kau angan-angankan itu aku berikan dan 10 kali lipat dunia. Fayaqul, atas kharubi wa antal malik. Maka dia mengatakan, apakah engkau mengolok-olok aku sedangkan engkau adalah raja? Ya, engkau adalah Allah tabaraka wa taala, pantas engkau mengolok-olok aku? Aduh, udah penuh ini semua. Kemudian kau katakan aku diberikan nikmat yang sangat luas, kerajaan yang sangat luas. Apakah engkau memperolok-olok aku? Falaqad raaitu Rasulullah dhahik hatta badat nawajidhuhu. Maka aku melihat Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Ya, tertawa. Nabi tertawa karena ucapan lelaki ini diberi banyak, dia malah mengatakan, kau memperolok-olok aku ya Tuhan. Maka Nabi tertawa karena lucunya lelaki ini tatkala diberikan oleh Allah apa yang tidak bisa dibayangkan olehnya. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian hadis nomor 2596 kurang lebih sama, namun redaksinya agak sedikit berbeda di akhir. Dari Abi Dzar, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penduduk neraka yang paling akhir keluar dari neraka dan penduduk surga yang pertama yang terakhir masuk surga. Penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka, penduduk surga yang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga. Berarti ini yang paling rendah kedudukannya di mana? Di surga. Yu'ta bi rajul, datangkan seorang laki, fayaqul salu an sigari dhunubihi wa akhbi'u kibaraha. Coba tanyakan kepadanya dosa-dosa kecil yang dia lakukan, sembunyikan dosa-dosa besar. Dosa kecil catatannya ada, dosa besar catatannya ada. Allah perintahkan dalam pemeriksaan, coba perlihatkan dosa kecilnya, periksa dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya sembunyikan. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, apa yang kita lakukan di dunia ini kembali kita ingat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan pada setelah dibukakan catatannya, amil takada wa kada yauma kada wa kada, bukankah engkau telah melakukan ini pada hari ini, pada hari ini engkau melakukan ini dan ini pada hari ini, pada hari ini. Ya, teringat, iya, ini dosa-dosa kecil semuanya. Maka dia mengatakan, ya, maka dikatakan kepadanya, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Semua dosa-dosa kecil yang kau lakukan ini akan diganti oleh Allah menjadi kebaikan semuanya. Berarti selamat, karena yang dibukakan itu semua dosanya di situ.
dan setiap dosa kecilnya diganti kebaikan. Dosa besarnya tidak diperlihatkan. Maka lelaki ini mengatakan, Tuhan, ya Rabbku, laqad amiltu asya'an ma'araha huna. Ngaku dia. Dia mengatakan, dulu kayaknya aku melakukan banyak dosa, kok enggak ada di sini. Apa bahasa Medannya? Mentiku. Hah? Udah disembunyikan, tanya lagi. Ya kalau kita di pengadilan, ih alhamdulillah enggak disebut kesalahanku itu, kan gitu. Apa yang ditanya-tanya? Tuan Hakim, kayaknya kesalahanku bukan hanya itu saja, kan jangan gitu lah, habis nanti kita hukumannya lebih berat. Tapi ini orang ini, subhanallah. Nah, ini yang menyebabkan Nabi di akhir hadis juga tertawa melihat gaya orang ini. Disembunyikan dosa besarnya, dibuka dosa kecilnya, kemudian dikatakan semua dosa kecil diganti jadi pahala. Sudah. Dia mengatakan, dulu aku ada melakukan dosa-dosa, kok enggak nampak di sini ya Allah. Ya. Maka Abu Dzar mengatakan, falaqad raaitu Rasulullah dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahannya. Shalawatu Rabbi wasalamu alaihi. Karena apa? Melihat tingkah laku ini orang. Sama seperti yang pertama tadi, dikasih banyak malah mengatakan, "Ma, kau peperolok-olok aku ya Tuhan." Ini kita sedang berbicara dengan Tuhan. Apapun yang dia kehendaki diberikan ke kita pasti bisa. Kenapa mempersoalkan? Kecuali kalau seandainya kita yang nawarkan ke dia. Contoh misalnya saya mengatakan, kamu ingin kekayaan ya, saya berikan kepadamu semua dunia ini kepadamu. Makanya memperolok-olok, dunia ini milik siapa kan gitu. Dunia ini milik siapa? Bahkan kalau ada orang datang tiba-tiba mengatakan kepada antum, mau duit? Mau. Saya nanti kirim ke rekening antum 1 miliar ya. Oh, gitu ya bilang. Ini memperolok-olok aja sini, ngejek ini. Ya, 1 miliar. Tapi kalau mungkin kasih 500 ribu, mungkin lah ini kan. Ini 1 miliar. Akhirnya. Maka lelaki ini karena mungkin bingung dan sebagainya, dia sampai mengatakan pada Allah, apakah engkau memperolok-olok aku sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Nabi tertawa melihat tingkahnya. Sama seperti hadis yang kedua ini, dia Nabi tertawa, ya lucu melihat tingkah orang ini, sudah disembunyikan dosa besar, malah ditanya lagi, ya ntar kalau dibuka bisa saja binasa. Dia mengatakan, aku telah melakukan banyak amal dosa, tapi aku tidak dilihat di sini ya Allah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis nomor 2597. Demikian, semoga ada faedahnya. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Baik, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala, terkait dengan dosa yang kemudian bisa berubah menjadi kebaikan. Ini tidak diberikan oleh Allah kecuali muslim. Maka ini yang dikatakan oleh Allah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak pada hari akhirat orang-orang kafir sering kali berangan-angan, seandainya dulu mereka muslim. Ini perlakuan Allah kepada muslim itu berbeda. Makanya Allah tabaraka taala mengatakan yang pernah juga kita singgung, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan samakan kehidupan dunia dan akhirat bagi seorang muslim dan kafir? Enggak akan kami samakan. Enggak akan sama hidupnya muslim dengan hidupnya yang bukan muslim. Mungkin kita bisa sama lihat secara kasat mata kita, pandangan mata kita, tapi akhirnya itu berbeda. Ketenangan, ketentraman yang kita rasakan tatkala kita beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, itu tidak akan mungkin dirasakan oleh orang yang bukan seperti itu. Begitu juga tatkala kita meninggal, tatkala kita di alam barzah, di padang mahsyar, kemudian di surga atau neraka, itu beda. Hatta sama-sama masuk surga, tapi kalau dia muslim dengan kafir, beda sikap, beda perlakuan, sampai akhirnya dikeluarkan, sedangkan yang tidak muslim tidak di
keluarkan. Maka sering sekali besok kata Allah di hari kiamat, orang-orang kafir itu berangan-angan, seandainya dulu saya muslim. Tapi kesempatan sudah hilang, habis sudah, habis. Maka kita katakan dirubahnya dosa menjadi amal kebaikan ini hanya untuk muslim. Kalau ditanya caranya, pertama kita katakan juga bahwa dosa itu ada dua, dosa besar, dosa kecil. Terlepas dari khilaf para ulama, dosa kecil akan berubah menjadi amal kebaikan apabila setelah melakukan dosa itu kita iringi dengan kebaikan. Karena dosa kecil hampir bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak terjatuh ke dalamnya. Tidak ada seorang pun yang tidak terjatuh ke dalam dosa kecil. Bahkan kalau kita punya kalkulator dosa satu hari, nggak tahu kita berapa banyaknya dosa kecil ya. Ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya, setelah engkau melakukan dosa, maka iringi dengan kebaikan. Iringi dengan kebaikan. Ya, jadi dosa kecil yang kita lakukan yang sangat banyak itu kita iringi dengan sholat, setelahnya kita iringi dengan baca Quran dan sebagainya, maka dosa-dosa ini akan digantikan Allah dengan apa? Dengan kebaikan. Digantikan Allah dengan kebaikan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di antara sebabnya samping melakukan dosa kemudian iringi dengan kebaikan, di antara sebabnya juga kalau saat ini kita terjatuh ke dalam dosa, jangan kita bangga dengan dosa itu. Jangan kita bangga dengan dosa itu. Karena kalau kita bangga dengan dosa itu, melakukan dosa itu secara terang-terangan bahasanya, jaran, terang-terangan. Bahkan cerita melakukan dosa itu seperti menceritakan kehebatannya. Nah, saya 3 orang saya bunuh. Waktu itu, wah, nunjukkan kehebatannya. Apa hebatnya membunuh orang? Itu dosa besar. Oh, saya tadi malam gini. Apa hebatnya? Yang hebat itu kalau seandainya kita beribadah kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Orang yang kuat itu bukan orang yang menjatuhkan lawannya dalam pergulatan, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan marahnya. Jadi orang jago bergulat dan sebagainya enggak terlalu hebat. Yang hebat itu bisa menahan marahnya. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi di antaranya adalah kalau kita terjatuh ke dalam satu dosa, maka berusaha dosa ini ditutup. Jangan diumbar. Jangan di apa? Diumbar. Ini di antara metode supaya amal kebaikan kita tersebut, amal keburukan kita diganti oleh Allah menjadi apa? Amal kebaikan. Di antara yang sabdakan dalam riwayat lain, Allah tabaraka wa ta'ala memanggil seorang yang beriman, muslim tadi, kemudian ditutup. Tapi kalau orang kafir kan persidangannya terbuka. Orang bisa lihat, bisa nonton gitu. Live. Orang lihat gitu semua. Seluruh makhluk di padang mahsyar melihat bagaimana persidangannya. Jadi akhzaitah tadi benar-benar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqat akhzaitah. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun yang kau masukkan ke dalam neraka, sungguhnya engkau telah menghinakan dia. Rabbana, ini permintaan tapi bentuknya seperti menceritakan. Jadi kadangkala orang meminta kepada Allah itu metodenya bukan seperti ini, ya Allah, saya minta ini, minta ini, enggak. Tapi kadangkala, ya Allah, sesungguhnya orang yang diperlakukan seperti ini kondisinya. Tapi hakikatnya jiwanya sedang mengeluh dan meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah. Itu kadangkala bahasa seperti itu lebih bagus dalam permintaan dibanding langsung to the point. Jadi dipanggil orang beriman kemudian ditutup. Ditutup. Dibuka. Dibuka catatannya. Maka Allah mengatakan, kamu ingat melakukan ini? Ya. Ini? Ya. Ini? Ya. Semua satu persatu diperiksa satu persatu. Ini dosa ini, ingat. Hari apa kau lakukan? Catatannya Rabu.
jam 8 di sini. Nah, ini di Kota Binjai, ini Jakarta. Oh, ini waktu kamu pergi sini. Ada semua catatannya lengkap semuanya. Itu harus kita sadari, lengkap. Cuman karena dia gaib, yang kita tengok kan yang enggak gaib saja. Ada enggak orang nengok? Oh, enggak ada. Lakukan. Padahal kanan dan kiri catat. Itu akan dibuka. Ingat nih. Oh iya, ingat ya Allah. Ini ingat, ini ingat. Kalau dia muslim, Allah mengatakan sebagaimana dahulu engkau melakukan dosa-dosa ini, tidak ada yang tahu dan engkau tidak lakukan dengan terang-terangan, hanya kamu yang tahu dan saya, kata Allah, hari ini kuampuni semuanya. Sehingga coba kau cek dari atas lagi, maka diulang dosa ini menjadi kebaikan, 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 dirubah. Akhirnya Allah katakan masuk kau surga. Maka coba bayangkan ini, yang tadinya dia, wih dosa semua, ini dosa semua, yuk, aduh, udah tunduk ini. Kemudian salahnya diampuni, dirubah jadi pahala, kemudian dibuka singkapan, kau masuk surga. Kira-kira gambaran hati kita gimana? Kalau bisa mati-mati kita di situ mungkin, karena senang ya. Karena dulu cerita ada orang miskin sekali dikasih emas, bukan malah senang mati, jantungan, jantungan, hah? Mas mati. Kalau seandainya kita tidak sanggup, mati itu dengan kabar itu. Karena kita sudah kemungkinan besar binasa ini, binasa karena dosanya banyak. Tapi alhamdulillah dosa ini tidak pernah kita siarkan, dosa ini tidak pernah kita ceritakan. Kita merasa bersalah dengan dosa yang kita lakukan sehingga kita menangis. Maka Allah katakan, ini dahulu engkau lakukan, tidak ada yang tahu kecuali engkau dan aku, kata Allah. Maka hari ini ku ampuni semuanya. Masuk surga, kata Allah. Nah, maka para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan, semua muslim akan Allah maafkan dosanya, kecuali yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Setelah terbukti korupsi, gini, ada di depan media, ke tangan, senyum. Ini nasallahu salam alaikum. Seharusnya malu. Ya. Jadi setelah melakukan dosa itu ada merasa bersalah, merasa hancur hatinya. Ini kadang kita melakukan dosa kan kayaknya biasa. Bahkan kita ceritakan dosa itu terang-terangan melakukan dosa. Ini bahaya, bahaya. Ya. Jadi ini di antara hal yang kelak Allah tabaraka taala akan gantikan dosa-dosa hamba ini menjadi apa? Pahala kemudian diampuni oleh Allah tabaraka taala. Demikian para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Cukup ya? Terakhir. Baik. Syarat dari taubat ada 3. Jika seandainya dosa yang kita lakukan itu adalah pelanggaran terhadap hak Allah. Hak Allah kita langgar. Contoh atau sebelum kita jawab, dosa pelanggaran itu ada 2 jenisnya. Pertama, dosa yang kita langgar adalah hak Allah. Kemudian dosa yang kita langgar dalam melakukan dosa tersebut adalah hak manusia. Hak Allah, contoh salat, ini hak Allah. Berarti kalau kita tidak sholat, yang kita langgar hak Allah yang kita langgar. Ya. Kita tidak berpuasa, yang kita langgar hak Allah. Enggak ada kita enggak puasa, terzolimi saya gara-gara Anda tak puasa. Kan enggak ada ya. Sakit hati saya karena Anda enggak sholat. Ya mungkin sakit karena kita melihat keluarga kita tidak mengerjakan sholat. Dari sisi mungkin mental kita, dari sisi kejiwaan kita, kita ingin saudara kita mengerjakan sholat, anak kita mengerjakan sholat, tapi tidak sholat, mungkin sakit hati kita. Tapi yang dia langgar di situ sebenarnya hak Allah. Karena Allah yang memerintahkan Anda sholat, Anda tidak sholat, Anda melanggar hak Allah. Kemudian ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Contoh, manusia punya harta, Anda ambil hartanya. Manusia punya kehormatan, Anda rusak kehormatannya. Ini berarti kita sedang melanggar hak manusia. Tapi ingat juga, hak manusia kita langgar, di sisi lain hak Allah juga kita langgar. Karena Allah melarang kita mengambil harta orang lain.
Makanya para ulama membedakan, kalau seandainya dosa yang kita lakukan itu adalah melanggar hak Allah, maka syaratnya tiga. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin. Beliau berkata, syarat yang pertama, menyesal. Menyesali dosa yang telah dilakukan. Menyesal. Contoh kita selama ini tidak mengerjakan sholat. Banyak sekali kaum muslimin tidak mengerjakan sholat. Selama ini kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berarti yang dilanggar hak siapa? Hak Allah. Kemudian kita taubat, mulai ngaji, mulai tahu hukum Allah. Kita ingin taubat dari dosa ini. Maka yang pertama syaratnya adalah nyesel. Kenapa dari semenjak baligh dulu, umur 13 tahun, umur 12 tahun, atau 15 tahun dulu, sampai umur 35 tahun saya tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Nyesel, nyesel, nyesel. Ada penyesalan. Kenapa sudah hidup dari baligh 15 tahun, 20 tahun, tak mengerjakan puasa Ramadan. Ada penyesalan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, setelah penyesalan, syarat yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi dosa itu. Setelah taubat, saya tidak akan mengulangi meninggalkan sholat. Saya akan kerjakan apa? Sholat. Saya akan kerjakan puasa. Ya, jadi berazam untuk tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah meninggalkan dosa itu sesegera mungkin. Meninggalkan dosa itu sesegera mungkin. Jadi kalau tiba waktu sholat, sholatlah. Tiba waktu puasa Ramadan, maka berpuasalah. Ya. Kalau selama ini melakukan maksiat, maka tinggalkan maksiat itu dan berbagai macam perkara yang berkaitan dengannya tinggalkan. Ini bentuk apa tahu? Taubat. Sampai ada seorang sahabat, dia pakai emas. Laki-laki pakai emas, tidak boleh kan? Laki-laki pakai emas tidak boleh. Umat Islam yang laki-laki tidak boleh pakai emas, yang perempuan boleh. Tapi enggak wajib ya. Nanti kalau wajib dituntut antum. Boleh ya pakai emas. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Maka ada sahabat pakai emas, seorang sahabat pakai emas. Kau ditegur oleh Nabi. Nabi katakan, gelang neraka kata Rasulullah. Hah? Dibuang ya emas. Dibuang ya emasnya. Kemudian Nabi pergi. Apa kata temannya? Ambil. Sayang. Emas, emas. Ambil sayang. Ah katanya, ku buang di hadapan Nabi, ku ambil setelah Nabi pergi. Enggak mau saya. Pergi deh. Ini bentuk taubat yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita kan enggak. Buang. Ambil lagi, pakai lagi ya. Hah, jadi ini syarat. Tiga syarat. Jika seandainya dosa yang kita lakukan ada berkaitan dengan hak manusia yang kita langgar, maka syaratnya menjadi empat kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Diselesaikan minta penghalalan. Dan ini paling berat nih. Yang ini paling berat nih. Maka ghibah misalnya. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan tatkala kita merusak kehormatan seorang muslim. Kita merusak kehormatan seorang muslim. Selama dia muslim tidak boleh kita rusak kehormatannya. Ya. Maka kalau kita bertaubat, ini apa mesti kita lakukan? Apakah cukup tiga atau harus empat? Yang keempat terpenuhi. Maka para ulama mengatakan yang keempat harus terpenuhi. Kalau tidak berarti taubatnya belum nasuha. Jadi bagaimana cara Ustaz? Ya temui. Dulu saya pernah ghibah. Kamu. Maafkan saya ya. Kapan itu? Ya dulu ada. Apa yang kau ceritakan? Ini. Wow. Yang penting diceritakan. Ini pendapat dari dua pendapat ulama yang pertama. Makanya kalau menggibah orang yang susah ditemui itu hati-hati. Ghibah presiden tiap hari. Hati-hati. Susah nemuinya. Nanti ketemunya di akhirat pula akan payah. Di sana tidak ada lagi pertukaran rupiah. Kalau sekarang kamu ghibah saya, enggak, saya maafkan, bayar 1 juta. Masih bisa kita cari uang, bayar 1 juta.
Kalau di sana pertukaran hanya pahala dan dosa. Mau ini ngerinya di sana. Enggak ada lagi pertukarannya pahala dan dosa. Penyelesaian masalah itu adalah pahala dan dosa. Imma pahala kita diambil olehnya atau dosanya ditimpakan ke kita. Maka Nabi sebutkan dalam hadis sahih Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, "Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tak punya harta. Orang yang tak punya dinar, tak punya uang. Mungkin tadinya dia kaya, kemudian bisnis akhirnya habis. Rugi. Inilah orang yang bangkrut. Maka Nabi mengatakan, "Al-muflis min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku, "man ya'ti yaumal qiyamah." Yang datang bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dengan membawa pahala sedekah dan banyak pahala yang dia bawa. Amalnya luar biasa. "Wa ya'ti qad syatama hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza." Tapi di sisi lain dia bertemu dengan Allah membawa dosa kezaliman. Dia pernah mencaci si fulan, dia pernah memukul si fulan, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dia pernah mengambil harta si fulan, dia pernah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Allah? "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati." Maka orang-orang dia zalim akan dipanggil semuanya. Dipanggil semuanya. Kemudian yang dizalimi ini akan diberikan kepada mereka pahala orang ini. Allah mengatakan, ambil pahalanya. Ambil pahalanya. Kalian dizalimi ya, catatannya ada, buktinya ada. Sudah, kata Allah, ambil pahalanya. Ini pahalanya ada, pahala sholat, pahala puasa, pahala ini banyak. Silakan kalian ambil. Nabi menggambarkan kalau seandainya kalian disuruh mengambil pahala di saat neraka di hadapan kita, kira-kira kita sisakan enggak? Ya kasihan lah, sikit-sikit aja. Gak ada lagi di akhirat seperti itu. Ayah lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Ini semua akan terjadi pada hari itu. Diambil. Pahalanya habis, kata Rasulullah. Tapi orang dizalimi masih antri, daftar. Masih antri, belum diselesaikan. Maka dilakukan oleh Allah. Allah mengatakan, kalian punya dosa? Punya. Haknya belum diselesaikan karena pahala orang yang sudah habis. Dosa kalian ada? Ada. Timpakan dosa kalian kepada dia. Kasih dia dosa. Maka pahalanya habis, dosanya bertambah, Allah campakkan dia ke neraka. Ini ngerinya dosa kezaliman. Maka sebagian mengatakan kalau ghibah, temui minta maaf. Temui apa? Minta maaf. Sebagian lagi berpendapat jika seandainya penyampaian ghibah kita kepadanya menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Kerusakan lebih besar, maka minimal kata para ulama, doakan dia dengan kebaikan. Doakan dia dengan kebaikan, doakan. Selama ini kita menggibah saudara kita, ya, kita melihat kalau kita minta maaf kadangkala mungkin menimbulkan mudarat lebih apa? Lebih besar, mudarat lebih besar, maka doakan dia. Selama ini kita ghibah presiden misalnya, doakan presiden. Gimana cara doakan presiden, Ustaz? Banyak doanya, khususnya untuk kebaikan negeri kita. Karena para ulama dahulu mengatakan ciri khas seorang ahlus sunnah, ciri khas seorang ahlus sunnah selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Itu ciri khas ahlus sunnah. Selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Ya Allah, berikan kesehatan kepadanya agar dengan kesehatan tersebut dia bisa memimpin negeri kita dengan baik. Ya Allah, berikan kepadanya pendamping-pendamping yang selalu membisikkan kepadanya kebaikan demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Doakan. Sampai Imam Ahmad mengatakan, dia disiksa. Imam Ahmad disiksa. Ya. Beliau disiksa, dipenjara oleh 3 khalifah. Dipenjara oleh 3 khalifah karena mempertahankan akidah ahlus sunnah. Karena waktu itu khalifahnya Mu'tazilah. Dicambuk dengan 1 cambukan. Kata yang nyambuk, kalau seandainya 1 kali cambukan dicambukkan ke gajah, maka gajah ini akan lompat. Dicambuk beliau. Tapi beliau mengatakan, seandainya aku punya 1 doa yang mustajab, 1 doa yang pasti diterima oleh Allah, maka doa ini akan aku gunakan untuk mendoakan pemerintahku. Padahal beliau sedang dipenjara, beliau disiksa.
Tapi mengatakan kalau saya punya doa mustajab, saya akan berikan pada penguasa. Loh, kenapa aku tidak engkau gunakan untuk kamu? Tidak, karena kalau saya baik, maka saya akan baik sendiri. Tapi kalau penguasa baik, masyarakat di bawahnya akan semuanya baik. Maka doakan apa? Pemerintah kita. Doakan pemerintah kita. Ya, semoga Allah bimbing mereka untuk kemaslahatan negeri kita, kemaslahatan masyarakat. Ya, karena doa kepada mereka, ya, kepada pemerintah Muslim, ini salah satu di antara ciri khas yang dimiliki oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi silakan minta maaf, temui. Saya menggibah, saya ini temui. Apa yang terjadi? Ya itu kedua lah. Ya, apa yang terjadi kedua. Tapi kalau memang pas dipastikan mudaratnya lebih besar, sebagian para ulama mengatakan doakan saja kebaikan untuknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.